Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya masih lagi berada di Selangor R&D dan Innovation Expo yang berada di KLCC sehingga hari ini, 9 hari bulan. Bersama saya adalah Dr. Farah Diana. Ya, saya. Kami berada di booth UPSI. Dr. Farah daripada UPSI. Dan hari ini dekat UPSI ni mereka bercerita pasal app untuk wayang kulit. Tapi saya baru duduk sembang dengan Dr. Farah ni sebelum kita start recording, bahawa dia juga adalah seorang pengamal wayang kulit. Memang saksi utama, generasi keempat. Jadi dia bukan hanya bercerita pasal dia punya app saja, tapi ia satu peluang yang baik untuk kita lihat semula sejarah wayang kulit ni. Dan kita ni di zaman moden tertarik dengan pelbagai jenis-jenis hiburan, bukan saja lokal antarabangsa kan, dengan K-popnya, BTS-nya. Saya pun dulu kalau BTS dipanggil behind the scene. Bila saya cakap BTS dengan budak-budak sekarang, dia kata apa BTS dia? Rupanya dia BTS yang kumpulan K-pop kan. Okey. Jadi sebelum kita bercerita tentang teknologi, saya nak tengoklah dia, tujuan kita buat interview ni nak melihat di manakah relevan wayang kulit dan sebagainya. Banyak lagi mak yung lah apa semua kan. Relevan di dalam hiburan ataupun sejarah orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Jadi kita bertuah sebab ada pengamal yang ni, bukan orang yang baca buku ataupun mengkaji wayang kulit tetapi mengamalkan wayang kulit juga. Dia boleh mempersembahkan sekali. Jadi kita dengar daripada Puan Farah. Dr. Farah, jadi kita cerita sikit pasal wayang kulit. Mungkin kita punya penonton tak tahu pasal wayang kulit kecuali dia punya persembahan. Mungkin cerita something kita tak tahu. Okay. Wayang kulit ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Kat Malaysia ni ada 4 jenis. Okey, tetapi wayang kulit ni sebahagian daripada kita punya budaya lah kan. Banyak persembahan-persembahan budaya sebenarnya. Ada mak yung, ada menora, ada jikir, ada kuda kepang, di mana semua budaya kesenian tradisional ni sebenarnya dah semakin pupus. Okey, di mana sebelum saya pergi kepada wayang kulit kan, saya pergi secara umum macam mak yung dan sebagainya. Mak yung hanya tinggal lapis akhir. Umur 60-an dah tak ada pelapis. Yang bawah tak ada dah? Bawah tak apprentice ada. Apprentice tak ada dah? Ada 2 orang sahaja. Kalau 2 orang nak perform macam mana kan? Itu contoh mak yung. Menora pun macam tu. Wayang kulit Kelantan spesifiknya pun nak main muzik ada lagi orang belajar. Budak-budak muda. Tapi kalau nak jadi Tok Dalang, kita nak jadi Tok Dalang wayang kulit Kelantan ni, kita kena melalui proses pembelajaran berguru. Di mana berguru ni, dia tak ada nota, dia tak ada, dululah kalau dulu tak ada nota dan sebagainya. Tetapi sekarang ni pun tak ada orang minat sebab dia banyak sangat aktif belajar. Okay, bila dia nak jadi Tok Dalang tu, dia kena tahu muzik sebab pergerakan tu based on muzik. Dan dia nak kena tahu cerita. Cerita kalau dia tahu, dia faham cerita. Lepas tu dia kena tahu ayat nak lontarkan. Ayat-ayat tu sebab semua tak ada dalam teks, tak ada skrip. Sebab kalau ada skrip dia jadi lain. Dan ni agak unik sebabnya kalau dalam persembahan bila Tok Dalang buat show, dia tak minta lagu. Okey, nak lagu Hulu Balang, nak lagu perang, tak, dia tak minta. Dia minta based on dia punya cue. Okey. Tapi saya nak cabar sikitlah. Apa ni idea. Memang betul, semakin pupus. Okey, tetapi banyak benda di dunia yang pupus dan tak ada siapa kisah pun dia pupus. Okey. Okay? Kalau kita tengoklah dari segi pemikiran kapitalis lah kan. You don't sell what you want to sell. You sell what people want to buy. Okay. Daripada pendapat Dr. Farah sendiri, okay, mungkin mesejnya tak sampai. Okay. Jadi untuk wayang kulit ni, what do people want to buy sebenarnya? Yang you that also you can sell. Yang tu yang kita mungkin orang biasa kan, dia tak nampak. Okay, sebenarnya culture wayang kulit ni sebenarnya dia adalah culture. Kita nak jual apa sebenarnya? Itu adalah identiti Melayu satu, identiti negara satu. Jadi memang kalau dari sudut komersial, orang tak tengok dah wayang kulit ni. Memang kita nak jual apa yang orang nak, memang tak boleh melainkan kita berdiri selari dengan teknologi. Okey. Jadi argument daripada Dr. Farah adalah preservation of wayang kulit ni is important because
benda ni adalah sejarah kita. Sejarah dan heritage. Dan perlu di it must be preserved lah. Kan? Adakah pendapat Dr. Farah yang tak cukup effort ataupun tak cukup program-program ataupun tak cukup ikhtiar lah daripada kerajaan ke, daripada rakyat ke, untuk melihat balik sejarah dan menyimpan sejarah? Okey, sejarah ni, budaya kita kan, sebenarnya wayang kulit ni, kalau kata kita tunjukkan pada orang, visibility tu tak ada sebenarnya. Kalau ada visibility tu, saya rasa minat tu akan dikekalkan, minat tu akan dipupuk, dan budaya kita boleh dijaga sebenarnya. Jadi di peringkat pertama adalah visibility tu kena ada di peringkat kerajaan lah pada pandangan saya. Dan kita sebagai practitioner, kita cuba tonjolkan dengan usaha kita sendiri. Bila kita kecil daripada individu, contohnya saya buat bengkel dan sebagainya kan, orang nampak tapi community tu kecil. Jadi if kalau kerajaan mengambil inisiatif, sebab kerajaan ni besar, dia senang nak tunjukkan dekat media mana-mana kan. So lebih mudah bila orang tengok, oh ini wayang kulit, dan orang menghargai budaya itu. Saya tak nak bila orang cakap wayang kulit ni, oh takut, ramai macam tu. Takut wayang kulit, kenapa nak takut kan? Benda ni hanya patung dan hanya satu persembahan yang tradisi yang perlu kita jaga. So lepas kita dah ada satu level visibility tu, then baru kita boleh pupuk minat kanak-kanak dahulu. Jadi sebab kanak-kanak ni dia lebih mudah tertarik dengan elemen boneka. Okay, sebab dalam pembelajaran pun kita boleh guna boneka kan. So bila kita dah ada minat dia orang, barulah dia orang rasa macam, oh okay, nak kena belajar. Sebenarnya kita nak bagi dia orang minat tu sangat susah. Itu adalah salah satu cara. Jadi bila ada institusi ataupun kerajaan yang boleh bawa ke depan wayang kulit ni, saya yakin dia sebenarnya boleh dijaga lagi. Adakah doktor rasa orang Malaysia ni kurang menghayati sejarah, dan sebab itu kita tidak belajar daripada sejarah kita? Saya tadi datang ke KLCC, saya lalu, saya daripada Shah Alam, lalu Federal Highway, pusing roundabout yang dekat belakang Bustang Kelang tu, lalulah dekat Stadium Merdeka. Bila saya sembang dengan bini saya, oh ni Stadium Merdeka, apa tingat dia orang dah nak dah robohkan Stadium Merdeka, mungkin nak buat bangunan baru ke apartmen. Tapi inilah tapak di mana negara kita pertama sekali melaungkan Merdeka. Betul. Kelahiran Malaysia, itu tanah Melayu dan Malaysia, di Stadium Merdeka. Tapi nilai itu boleh ditukar milik demi komersial. Adakah ini satu yang wajar ataupun kekurangan daripada penghayatan sejarah? Kita tak ingat balik tempat kita, ataupun kita tak perlukan Stadium Merdeka ni untuk ingat kita merdeka? Oh, pendapat Dr. Farah. Okey, bagi saya memang perlulah kita kekal sejarah tu kan. Sebab itu asal usul kita. So kalau kita matilah sejarah, matilah budaya, maka kita, apa identiti kita? Kita melihat orang berdasarkan daripada sejarah dia. So daripada sejarah itu terhasilnya satu peribadi ataupun identiti, oh ini orang Malaysia. So that's why sejarah itu pada saya patut dikekalkan dan dipelihara. Dan kenapa generasi kini dah tak pandang sejarah? Sebab kita yang tak dedahkan. Tuan-tuan, saya amat gembira sebab perbincangan ni mula dengan wayang kulit. Tapi sekarang wayang kulit telah ada satu fungsi lebih besar lagi, iaitu menjadi salah satu babak ataupun salah satu elemen dalam sejarah kita sebagai orang Melayu dan juga sebagai rakyat Malaysia. Dan dengan identiti itu, bila kita ada identiti, kita ingat apa yang berlaku di zaman lampau ataupun cara-cara kita menghiburkan diri zaman dulu, mengingatkan kita untuk mengambil ikhtiar benda ini supaya kita lebih maju ke hadapan. Jadi di situlah relevansnya sejarah. Dan sejarah ni secara broad, bila kita spesifik, hari ni mungkin kita cakap pasal wayang kulit, mungkin besok saya cakap pasal mayung, mungkin besok saya cakap pasal Famosa kan, ataupun sejarah Inggeris. Tapi semua elemen-elemen ni bila kita gabungkan, bagi saya mengingatkan kita. Dan bila kita lupakan benda tu, bila kita lupakan perkara-perkara yang dipelajari selama ini. Kalau tengok baru-baru ni kemangkatan
Queen Elizabeth. Tengok di BBC. Saya just tengok dekat YouTube apa yang BBC cover. Dia bercerita tentang sejarah. Bukan hanya sejarah Queen Elizabeth tetapi sejarah monarki. Dan saya tengok mereka menerima. Monarki ni bukannya semua ada yang benda yang kira, kalau kita lihat di zaman sekarang, ada yang boleh diterima. Ada yang apa monarki dibuat tu tidak boleh diterima di zaman lampau. Tapi ilmu itu tidak disimpan ataupun disuppress. Ia digunakan untuk pengajaran untuk kita dan bagaimana monarki boleh lagi hidup di zaman moden. Sama juga dengan kita punya wayang kulit ni. Mungkin satu, mungkin kecil wayang kulit ni, tapi impaknya besar kalau semua ditinggalkan. Okey, kita balik semula kepada tadi perbincangan tadi. Kita dah cakap yang penting untuk kita menyimpan sejarah, memperingati sejarah, memperingati budaya kita. Tadi Dr. Farah ada juga sebut yang kekurangan platform. That means orang yang berminat tu dah tak ada. Adakah itu kuncinya bagi Dr. Farah? Kuncinya. That means kita untuk menyebarkan tentang wayang kulit itu, platform untuk memastikan semua orang dapat tengok. Okay. So bila kita kata dah makin pupus kan, jadi of course macam mana kita nak buat, macam kita nak train orang untuk lebih minat dan untuk mempelajari dan terus melestarikan wayang kulit kan. Sebab dalam wayang kulit ni bukan dia hanya hiburan sahaja, dia tonjolkan adab-adab. Adab nak bertutur dengan raja, adab nak bertutur dengan orang tua. Actually benda tu ada di sebaliknya yang menampilkan itu kita punya budaya. That's why saya rasa penting sangat untuk kita preserve, untuk kita lestarikan wayang kulit ni. Nak tak nak, macam mana pun kita kena bergerak selari dengan teknologi. Sebabnya sekarang ni memang dah teknologi, dunia teknologi, dan anak-anak muda dah tak pergi ke kampung-kampung untuk melihat persembahan, melainkan kita guna teknologi. So that's why mungkin inisiatif awal dengan pembinaan apps untuk knowledge transfer dahulu, kita cuba hasilkan lah. Okay. So tak apa, kita akan pergi ke teknologi ni sikit lagi. Tapi dengan apps ni, walaupun UPSI ada app, kita akan cerita sikit pasal app sebentar lepas ni. Adakah cukup untuk, adakah apa yang kerajaan rasa-rasanya boleh buat lagi untuk mengembangkan wayang kulit ni? Saya tanya daripada segi ni, memang kita boleh buat TV station, kita sponsor, kita pasti korang tengok. Tapi kalau naratifnya mungkin sama, okay, mungkinlah orang takkan tengok. So adalah saya buat kajian, saya bukan buat kajian, saya baca lah kan. Kaji ni mendalam, maksudnya dia cakap depan doktor PhD ni, kau bukan kaji, kau baca. Kan? Okay. Ada yang menggunakan VR, virtual reality, untuk tunjuk wayang kulit. Ada juga menggunakan teknik wayang kulit, tapi dia punya apa dia panggil, bentuk ni kan, bukan lagi bentuk tradisional macam ni. Tapi dia bentuk robot. Jadi dia buat cerita pasal robot, pasal superhero, tapi menggunakan teknik wayang kulit. Perubahan macam ni pada pendapat Dr. Farah, adakah itu masih lagi kita preserve wayang kulit ni? Dia macam ni, saya perlu explain term dia dulu. Wayang kulit, wayang kulit tu adalah permainan bayang. Okay. Permainan bayang. Jadinya if anything yang berkait dengan bayang, kita masih boleh dikatakan dia sebagai wayang. Tetapi kalau kata berlaku innovation, contohnya bermain wayang kulit, ada cikgu saya, guru saya bermain Star Wars menggunakan karakter wayang kulit yang dibina based on cerita Star Wars oleh Team Toy yang plan that cerita. Dan Tok Guru saya di Kelantan, Muhammad Dain, dia yang mainkan. So dia menggunakan practitioner wayang kulit untuk mainkan cerita Star Wars dan sebagainya. Masih lagi mengekalkan identiti. Identiti di mana adanya skrin putih, adanya bayang, cuma dia ubah karakter dan cerita sahaja. Tetapi bila kita ubah macam tu, pada pandangan saya,
kita jangan declare dia sebagai wayang kulit Kelantan lah. Mungkin kita gunakan perkataan wayang kulit komersial ke, atau term-term yang lain yang tak sesuai. Kita refer tu wayang kulit Kelantan. Bila kita kata wayang kulit Kelantan, dia ada cerita dia, dia ada estetik dia. Jadi bila estetik itu itulah diubah kepada moden, kita perlu tukarkan kepada satu term yang menunjukkan dia adalah contemporary. Bagi saya tak ada masalah untuk kita. Itu access. Satu pandangan menarik bagi saya. Cara kalau kita tengok, kita berbincang tentang apa-apa isu di Malaysia. Saya panggil benda ni binary. Binary ni satu atau kosong, ya atau tidak, boleh atau tak boleh. Tak ada titik pertengahan di sini. Terutamanya bila kita bincang pasal sesuatu yang tradisional yang diubah untuk dapat diterima oleh masyarakat sekarang. Saya bagi contoh, kalau saya ni minat masak jugalah. Saya suka tengok cerita-cerita masak. Saya tengok Italy. Di Italy, kalau cerita macam pasta, pasta ni mesti dimasak dengan cara tradisional. Patah pun salah, kan? Tapi bila doktor cakap macam tu, okey, dia pasta yang lain bukan tak ikut tradisional, bukan mungkin bukan pasta Itali, tapi pasta tetap pasta. Yes. Di situ ada satu titik temu di situ. Okey, wayang kulit adalah teknik. Tapi yang original, yang autentik adalah wayang kulit Kelantan yang mengamalkan cara penyampaian naratif, skrip, bentuk-bentuk yang mengikut tradisi. Tapi kita masih lagi menerima alternatif. Cuma jangan panggil wayang kulit Kelantan. Jadi ada satu titik temu di situ. Bagi saya itu satu poin menarik. Jadi kita bukan kata kalau pakai Star Wars, dia bukan wayang kulit. Jadi cuma bukan wayang kulit Kelantan. Bagi saya ini penting sebab kita kena perlu lihat lebih banyak titik tengah, titik pertemuan. Dia tak boleh binary. Okay. Sekarang saya nak cerita pasal app ni sikit. Boleh doktor terangkan, sekarang ni di UPSI mereka telah bangun satu app untuk menceritakan tentang wayang kulit. Saya dah tengok sikit, dalam sikit saya tengok tu, saya dah belajar banyak benda dah tentang wayang kulit. Mungkin doktor boleh explain sikit. Okay. Nak tunjuk tak? Boleh ambil, boleh ambil iPad tu bawa sini. Tunggu saya ambil, saya ambil. App dia nama apa ya? Okay, kita bina apps. Alamak, connection tak. Okay. Internet di sini kurang sikit. Okay, ini saya nak cakap pada service provider lah. Dekat KLCC ada banyak tempat yang tak ada. Dia kata 4G 4 bar tapi tak ada, tak ada line. Sebab tu saya pun kena record, saya tak boleh live stream. Tak apa, okay. teruskan. Okay, so kita bina satu apps dikenali sebagai Wayang Edu, di mana kita buat Wayang Edu lah. Okay. So Edu ni refer to education, di mana kita dah IP-kan this product. Dia sebenarnya, actually benda ni start daripada kita nak buat proses pengajaran. Masih MCO dulu kan, susah pengajaran. So that's why apps ini dibina untuk memudahkan lah. So daripada apps ini, kita boleh tengok gambar alat muzik, kita boleh dengar so, bunyi MCO muzik. So MCO mempercepatkan development. Okay. Kalau bukan MCO, agaknya mungkin takes time. So sebab ini product based on research dan daripada pengalaman kita kan. Daripada pengalaman kita, so semua content dah ada sebenarnya. So untuk develop je, bayar kepada developer, kita bayar banyak cepatlah sikit kan. So ini dibina ada tentang pendahuluan, ada tentang cerita pokok. Okay, dia ada banyak cerita. Ini hanyalah cerita pokok yang ada beberapa episod yang kita dah susun mengikut flow. Dan kalau kata dah malas sangat nak baca kan, boleh je dengar dekat narration. So ada satu page ni, dia dipanggil Hikayat Sri Rama. Mungkin internet slow sikit, tak apa. Kalau tuan-tuan tekan ke app ni, app ni percuma, Dok? Setakat ni kan dia percuma. Okay. Sebab kita ada banyak lagi kita nak develop. So boleh download di App Store? Di Google Play, ya. Google sahaja? Google kalau sahaja. iPhone tak boleh? iPhone tak boleh. Oh, saya pakai iPhone. Buat masa ni lah. Tak boleh. Tak apa, tak apa. Kita boleh cari. Mesti ada saudara-saudara ke, anak-anak yang pakai Google. Dan kita dah sebenarnya dah siap pembinaan web sebenarnya. Kalau yang pakai Apple tu, bolehlah tengok dekat boleh web. Web-based. Tapi web-based. Saya belum launch lagi. Apa bezanya, kita mula start dengan apps tapi kita upgrade kepada web sekali sebab dia terlalu banyak video, terlalu banyak gambar kita nak tunjukkan. So bila kita letak dekat web mudah dan ada translation dalam bahasa Inggeris. Okay.
So kita nak pergi ke hadapan sebenarnya bukan untuk education je, kita boleh guna untuk tourism pun. Jadi bila culture ni kita nak expose dengan tujuan apa, supaya bila baca, diorang baca dan diorang datang ke Malaysia atas tarikan itu, kita ada masih ada lagi persembahan-persembahan secara tradisional yang kita boleh bawa pelancong. Sebenarnya adakah pelancong ni adakah promosi untuk persembahan live di Kelantan ni cukup? Tak ada promotion. Pelancong datang tak tahu kat mana tengok. Ya, tak tahu nak tuju dekat mana. Sebab dia, okey, jom esok main wayang kulit kalau kat kampung. Okey, jom minggu depan kita main mak yong. Dia tak ada promotion, dia tak ada date, dia tak ada sistem yang buat satu persembahan. Harap-harap benda ni sampai dekat kerajaan ya, sebab ni sekeluhan daripada Dr. Farah sendiri yang dah 4 generasi memperjuangkan wayang kulit. Basic, benda-benda basic macam promotion pun tak ada. Ni mungkin tak tahulah bajet yang baru ni dah announce ke tak, tapi ni play hari dekat, mungkin salah satu isu yang boleh dibangkitkan adalah seni. Jadi saya tertarik dengan app ni sebenarnya sebab saya tengok yang hikayat Sri Rama tu kan, rupanya dia punya, saya ni tak tahulah saya nak bersama kulit, tapi tengok panjang, banyak dia punya babak-babak dia. Dan Dr. Farah bawa cerita kat saya tadi, kalau nak apa ni, nak menyampaikan secara tradisional lah, hikayat ni boleh makan masa berminggu-minggu. Oh, kalau cerita hikayat cerita pokok ni kan, 2.5 bulan baru habis. 2.5 bulan baru habis. Jadi tiap-tiap malam main. Jadi secara tradisionalnya orang dulu-dulu ni dia akan dia malam lah kan? Dia malam lepas isyak start. Lepas isyak semua pergi tengok wayang kulit. Ya, jadi bagi saya tu satu cerita, saya pun tak tahu benda ni. Tapi dalam app ada mention. Ada mention. Tapi saya dapat sini daripada Dr. Farah lah. Kan, saya berterima kasih dapat berjumpa dengan dia tadi. Jadi app dia simple. Okey, tetapi information tu semua ada. Itu bagi saya yang penting sebenarnya. Okey, tuan-tuan jangan terlalu apa ni, tunggu app tu nampak terlalu wow sini sana baru nak buka. Ilmu sekarang, terutama ilmu sejarah tentang wayang kulit dah ada di internet, dah ada menggunakan app dan mendalam. Jadi inilah masa untuk kita kaji, untuk kita baca, kita fahamkan. Jadi kita bukan saja nak tahu apa itu wayang kulit, tapi bagaimana wayang kulit ni mempunyai impact kepada sejarah kita sebagai orang Melayu dan orang Malaysia. Okey, kata-kata akhir daripada Dok, nak bercakap pasal app ke bercakap pasal wayang kulit, apa harapan di masa depan? Harapan saya, kalau dalam apps ni pun kita belum complete lagi kan. Contoh patung kita ada 4 je contoh lagi. Banyak lagi kan? Banyak lagi, 100 lebih untuk satu kumpulan. Kumpulan lain pun ada lagi dia punya karakter dia sendiri. So saya rasa estetik setiap kumpulan itu perlu kita jaga. Dia macam kumpulan ni ada dia punya style, kumpulan kedua ada dia punya style. So kita ada kepelbagaian sebenarnya dalam budaya kita. Saya tanya satu lah soalan Zebo, ingat banyak tak penggaji-penggaji akademik yang mengkaji wayang kulit ni, yang menulis macam saya assume Doc memang buat PhD paper pasal wayang kulit. Wayang kulit. Ramai tak yang buat pasal wayang kulit ni? Pasal wayang kulit, kalau dari di peringkat degree mungkin banyaklah student-student pergi. Tapi kalau untuk masters, PhD buat masa ni, kita ada dua orang profesor yang bukan PhD ni wayang kulit, tetapi dia pergi buat research wayang kulit adalah, dan dia ada buat conference paper semua adalah okay. Sikitlah dua orang di mana dia mengkaji semua budaya. Okey, tetapi saya hanya berfokus kepada wayang kulit supaya ia lebih spesifik. So kalau nak tanya tentang pengkaji mudalah, tak adalah. Tak cukup ya? Itu satu lagi peluang-peluang untuk tuan-tuan yang satu topik yang boleh ni. Kalau tak cukup information, maknanya anda boleh jadi pioneer dalam area ni. Citation pun tak cukup? Citation sangat-sangat tak cukup. Sebab apa? Buku rujukan, kita rujukan Mak Saleh tahun 72. Mak Saleh pun ada tulis? Ya. Sayang tuan-tuan, kalau Mak Saleh yang kaji, kita tak kaji. Citation ni maksudnya kalau siapa nak menulis thesis PhD, thesis PhD ni untuk nak lepas Viva ni kira final test lah, dia kena ada citation. Citation ni adalah referencing, maknanya dia merujuk kepada sumber-sumber. And kalau kita cerita pasal budaya ke sejarah,
lagi pentinglah citation ni. Ya, betul. Dan sejarah yang didokumentasi oleh Barat apa semua ni adalah gabungan thesis-thesis PhD dan pengkaji-pengkaji akademik yang banyaknya. Dan sebab itu mereka tahu pasal sejarah mereka. Ya. Doktor setuju dan, kat Malaysia memang tak cukup. Ya, sangat tak cukup. Dan lagi satu, pengkaji satu hal. Satu lagi, documentation. Documentation yang paling asas tak ada. Maksudnya pergi rekod persembahan yang cerita pokok tadi ni pun kita tak ada rakaman. Orang luar ada. Jadi di mana kita nak letak kita punya budaya ni dalam diri kita kalau kita sendiri kita tak rakam, kita tak simpan di arkib dan sebagainya. So that's why pentingnya kalau kata government MOTEC ada bagi dana untuk practitioner buat persembahan. Tetapi saya rasa mungkin kita perlu structure, kita perlu plan supaya benda tu ada sistem. Dan mungkin kumpulan ni hari sebulan sekali ke kita buat persembahan kan. Okay, kumpulan A bulan Januari, Februari dan sebagainya. Mungkin kita perlu strukturkan benda tersebut supaya dia ada sistem lah. So that benda tu berkala. Dan kalau orang nak tengok, orang tahu dah. Okay, minggu terakhir hari Sabtu Ahad ada persembahan wayang kulit contohnya. So documentation pun tak ada, benda yang paling penting. Itu kelemahan kita lah. Jadi I think first step is untuk kita jaga budaya kita, documentation dulu. Sebab yang yang kita kata authentic, yang asli itu dah, saya rasa dalam masa 10 tahun tak ada dah kot. Tuan-tuan, budaya itu bukan sekadar hiburan. Impact budaya kepada kita dan masa depan kita adalah sejarah yang kita rakamkan daripada seni budaya itu sendiri. Saya nak akhirkan di sini. Okay. Sebab kita mungkin tak ada jawapan dalam episod ni. Tapi kita takkan mendapat jawapan yang betul kalau kita tak bertanya soalan yang betul. Dan saya harap di hujung episod interview ni dengan Dr. Farah ni, kita dapat melihat soalan-soalan yang betul patut kita tanya mengenai bagaimana kita nak mencapai satu negara dan budaya yang maju dan diterima oleh masyarakat dunia. Kalau orang luar study pasal kita, kenapa kita tak study pasal kita? Jadi sebagai saya itu soalan paling penting. Terima kasih Dr. Farah kerana berada bersama Impression. Saya haraplah episod ni dapat dapat sampai kepada mereka yang patut mendengar. Sebab kami di sini bukan antam. Kami di sini untuk nak menceritakan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan saya harap siapa-siapa yang boleh membetulkan ni, betulkanlah. Bukan kerajaan saja, banyak lagi. Tapi ni membuka orang yang membuat wayang kulit itu sendiri yang cakap hari ini. Jadi saya harap ada perubahan di masa akan datang. Saya I wish you the best of luck. Okay, terima kasih. Terima kasih kerana memberikan kami peluang untuk berdiskusi pada hari ini. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.